Halo guys, ketemu lagi. Sebelumnya sorry banget karena dua event ini gue gak upload video dikarenakan gue sibuk. Nah, jadi sekarang Get Rich atau GM udah update event terbaru. Langsung aja kita lihat. Event terbarunya itu kartu. Kita langsung bandingkan, dia ada dua. Jadi di sini ada Glasses Sakura sama Sakura. Saat lewati skillnya, saat lewati lawan jarak 2 blok dari areamu, 25% chance paksa lawan ke areaku. Terus pendannya diskontrol ya, naik 51% termasuk tim. Oh, keren juga nih. Skillnya gue belum begitu ngerti. Jadi kita harus punya dua kartunya, nanti kita tes. Karena ini skill terbaru juga ya. Nah, kalau yang Sakuranya ya skillnya cuma beda 5%, sama dice controlnya beda 4% guys. Oke, langsung aja kita langsung lihat gimana sih cara ngedapatinnya. Cara ngedapatinnya itu kita kumpulin album guys. Kita kumpulin album A1 sampai A4, A+1 sampai A+4. Terus di sini ada S Sakura, S plus Sakura, sama S yang lain nih, Sakura Glassesnya, sama Sakura S Sakura S Sakura Katana. Nah, dapetin itu ngedraw guys. Nah, di sini atau ngejackpot, langsung aja dah. Kita langsung pakai yang gratisan dulu, pakai kunci gratisan. Oke, gua coba, mudah-mudahan bagus dan gua hoki. Kita coba, yuk kasih gua. Waduh, ayo mana, satu aja kasih, belum dikasih. Waduh, kita coba lagi. Oke, dapat yang tiga. Oke, ayo apes nih, kasih dong 5 diamond. Oke, nice. Oke, yang 3 lagi, mana ini 5 diamond, nice. 30 premium card pack. Oke, ciki-ciki rumput laut, kenapa masih ada, bingung juga. Oke, yang 4. Oke, yang 4. Ya, habis. Langsung kita ambil aja di sini. Nah, di sini gua ada 2400 diamond. Gua bakal ngabisin 400, guys. Mudah-mudahan sebelum sampai 400 gua udah dapet ya. Langsung aja. Oh iya, di sini 5. Cuman pakai 5 diamond. Langsung aja kita coba, mudah-mudahan bagus. Tengah kiri 10 diamond baik modal, tengah kiri, kiri lagi 5 diamond lagi. Oke, mana, oke dong, 3. Oke, berarti udah dapat yang S nya yuk, 20 diamond, nice. Ciki rumput, ciki laut ya, rumput laut, ciki rumput laut nggak guna. Oke, A plus 2. Oke, nice. Oke, oke, mana yang S nya dong, 30 diamond, mantap. Oke, kita ambil dulu. Gue scroll ke bawah dulu guys. Oke, kita buka-bukain dulu, kita ambil yang S nya oke, langsung kita buka. 30 diamond, nice.
kita buka aja barangkali dapat. Oke, A2, A plus 2, diamond teraja, A3, A4, oke, udah dapat yang S-nya, A4, A3, A3 lagi. Guys. Oke, dapatnya guys, kita langsung ambil aja. Nah, jadi di sini butuh A+1, A+3, A+4 buat dapatin yang sakura biasanya. Yang biasa maksudnya. Oke, langsung ambil aja diamondnya. Oke, lanjut lagi guys. Nah, di sini ada ya, gue pakai diamond lagi, mudah-mudahan dapat yang S-nya. Ayo, iya, yang S-nya kasih dong please, yang S sakura, yang S ini ya, glassesnya atau yang A plus deh, kanan coba kanan, sama diamond. Oke, A plus 3, nice. Tinggal cari berarti yang 4 sama 2. Yuk. Mana? Kanan. Kanan lagi, coba kiri, 10 diamond. Ayo GM please lah, itu tadi tuh, wow, mustahil nih dapat yang S plus glasses sakura, mustahil. Yang biasa aja susah, kalau yang itu yang bagusannya. Oke, yang 4. Coba kita cek dulu deh. Kita cek dulu. Gue scroll dulu ke bawah, guys. Waduh. Biar kita nggak bingung, kita bukain dulu ya kan. Nah, ini. Ya, ini ngapain gua ambil lah. Mana yang A plus? Ya, ini yang A plus. Yang A plus, oke, habis. Kita lihat kurang yang, oh, kurang yang satu guys, kurang yang satu. Oke, lanjut ya guys ya, lanjut, menunggu dapat S. Oke, nggak dapat, coba kiri ya, kiri lagi, tengah, kiri. Wah, yang 4, kasih yang satu dong, atau yang S gitu. Wah. Oke, ciki-ciki rumput laut, diambil dulu. Oke, lanjut lagi guys, masih ada 200 lagi. Oke, yes, dapat guys, kita langsung ambil aja dah ya kan. Gue scroll lagi ke bawah. Oke, sorry guys, agak lama
scrollnya, dikarenakan banyak hadiah di inbox ini. Ayo ya. Oke, ini dia, sengaja kita ambil. Nah, yang biasanya kartu yang digunakan sebagai bahan akan hilang, jadi bakalan hilang guys. Ya nggak apa-apa ya kan. Jadi gue butuh di sini yang S ya, yang S Sakura Glasses ini sama Sakura Katana. Susah nih kayaknya nih. Oke, langsung aja deh. Yo dong, kasih dong. GM. Yo dong, GM please. Mana nih GM nih? Ayo. Dapat juga. Yah. Yang S dong, yang S. Ayo, mana-mana. Aduh, tuh dia tuh. Tengah, dia di tengah. Pindah-pindah. Udah kayak bajing loncat, pindah-pindah ya. Oke, nggak ada juga tanda-tanda. Satu aja nggak dikasih ya kan. Pelit nih game ini. Kita ambil dulu. Tinggal 99 diamond. Gua nggak bakal ngabisin mecahin dari 2000 karena gua nggak begitu suka dengan kartunya. Jadi sorry ya guys ya, mungkin ya cukup 400 diamond aja. Karena lo lihat sendiri, gua dari tadi ngejackpot hasilnya kayak gini semua tuh. Satu aja nggak dikasih sama GM ya. Oh. Yang S nya nggak dikasih, satu aja. Nah, kacau GM, kacau. Mana GM? Ambil lagi. Oke, nggak dapat demon. Oke, 4 kali lagi. Tuh, satu aja kasih aja tuh. Biar gue semangat ya kan. Tapi ini nggak dikasih. Kiri. Kiri lagi. Oke. Selesai. Oh, sekali lagi. Oke. Cukup sudah guys, cukup sudah. Sekarang gue bakal ngambilin kartu yang ini. Mana ya? Wah, error. Udah cukup ngabisin 400 diamond guys. Menurut gue sih nggak worth it banget ya ini eventnya. Kartunya ya biasa aja sih, cuman dapetinnya susahnya minta ampun. Jadi ya buat kalian, gue saranin yang diamondnya nggak begitu banyak ya skip event aja lah. Skip event aja, gak usah dipaksain guys, karena ini nggak worth it ya. Event kali ini kurang begitu bagus. Ya udah, gue bakal ambil yang biasa aja. Nah, ini dia, langsung gue pakai aja lah. Nah, oke, ya, gak apa-apa lah yang biasa. Yang penting ada kartu terbaru yang gue dapetin lagi gitu ya. Mungkin sampai di sini dulu video gue doain buat kalian
Semoga kalian dapat kartunya dengan seminimal mungkin diamond, guys. Gua doain buat kalian ya. Oke, kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa subscribe ya, guys. Oke, see you the next video. Halo guys. Thank you banget buat kalian udah nonton video gue dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan kalian suka dengan videonya. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe ya guys. Oke, see you the next video. Bye.